Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya, Bribda Joy Shunika. Polres Kutai Kartanegara menggelar ujian bela diri untuk kenaikan pangkat atau UKP TMT 1 Januari 2025. Kegiatan ini berlangsung di lapangan Polres Kutai Kartanegara dengan partisipasi dari sejumlah pejabat dan personel terkait. Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Heri Rusyaman melalui Kabak SDM Kompol Suparno yang membuka ujian mengatakan sebanyak 41 personel Polres Kubar menjadi peserta ujian bela diri UKP TMT 1 Januari 2025. Ada 3 materi ujian yang dilaksanakan, masing-masing teknik dasar bela diri Polri, teknik bela diri tanpa alat, dan teknik bela diri dengan membawa alat. Kabak SDM Polres Kukar menambahkan bela diri Polri merupakan bekal yang sangat penting dalam melaksanakan tugas terutama di lapangan, maka diharapkan para anggota bersungguh-sungguh dalam latihan tersebut. Selain itu juga untuk melengkapi persyaratan administrasi UKP bagi personil yang akan naik pangkat. Sekian Presisi Update kali ini, terima kasih atas perhatian Anda dan salam Presisi.